Nah, ngapain? Ambil kayu. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu mau aktivitas, mau masak ini pemirsa. Iya. Nanti Mbak Ibu mau oseng daging sapi nih pemirsa. Oh iya. Karena masak nih Mbah Kong perang-perang dino enggak maem apa pindang, enggak maem karena ayam gitu. Kakinya masih sakit kena apa wip. Beling apa? Kena kaca. Ya, kena kaca. Nah, ini Mbak Ibu mau masak, ini ambil kayu. Iya. Nanti aku mau tumis ini pemirsa daging sapi ini. Aku campuri lombok hijau, terus buncis, ada wortel. Jadi Mbah Kong biar ada apa ini? Serat-seratnya gisi ini. Gisi ya. Yo langsung aja ini Mbak Ibu. Karo ngesop yo enak lho Mbak Ibu. Oh iya, panas-panas ini nanti ya mau ngesop bobes sama anu sawijo nih pemirsa. Yuk langsung aja. Oke. Ke dapur ngebul. Wis temon wis panggahan njaluk maame. Tutup nih sampean iki Mbak Ibu temon. Iya. Apa lagi lek sing duwe Mbak Ibu? Kana dolan kana sik. Nah ini dia daging sapinya pemirsa. Ini apa Mbak Ibu? Gajah ini Mbak Ibu ya? Gajah ini pemirsa. Masa lulang itu? Nah iya. Bukan Gajah. Kita kelengketnya jadi bagus. Wow. Ini yang sudah Mbak Ibu diiris-iris. Ini untuk campurannya daging sapi nanti. Ada buncis sama wortel ya pemirsa. Pokoknya mantap lah ini bumbunya. Nah dikasih apa itu lombok hijau, jadi tumis daging sapi lombok hijau dan bawang bombay. Nah itu buat ngesop seger-segerane minggu. Wis tok pokoknya diiris kecil-kecil seperti ini, tujuannya biar enggak terlalu alot nanti untuk kalau mau makannya. Ini samplok ben glis cempuk pemirsa. Amplokan dari luar negeri ya, wah telung mini Mbak Ibu kantile di steak ngono kae dipanggang. Panggang. Setengah matang di sigarno sik rada entah ngono. Ayo. Jamu. Omongnya biar enggak hilang gizinya. Aduh. Makan gizi mangan iwak-iwakan terus. Iwakan. Masukkan bumbu mau sop ini. Mau ngesop. Iya, bawang merah sama bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Bawang sop dulu. Ini kita masukkan sayurannya. Kita mau jari dulu. Biar namanya minyak. Setelah itu bisa kita pindahkan ke belakang dan langsung dimasukkan ke kuali. Kualinya berisi air. Airnya nggak usah menunggu mendidih, langsung saja dimasukkan. Sayurannya sudah digongso tadi pemirsa. Nah seperti itu. Pesto, cobaan nggak percaya masakan model seperti Mbak Ibu. Cara mengesop ala tradisional di desa sini pemirsa. Oh nggak usah nilai masakan Mbak Ibu, tapi diteroknya aja. Jajal enak enggak. Setelah itu kita bumbui seperti biasanya. Ada garam secukupnya saja. Dikira-kira dewe pemirsa. Kurang tambahin daripada kasinan. Terus tambahkan gula pasir secukupnya. Terus tidak lupa merica bubuk. Satu saset saja. Aduh. Tinggal menunggu mendidih, kita tutup dulu ya pemirsa. Tutup dulu biar umur biar matang. Oke. Selanjutnya kita masukkan tomat dengan tomat apa ini? Bawang sama pre. Daun bawang seledri. Hambunya wis menyegarkan. Jadi kenapa kita masak sop dulu? Karena sop itu kalau panas tidak enak. Ya. Kita harus dinginkan dulu, sinambi nunggu matangnya masak daging sapi ini. Jadi tak pilih aneh. Enggak, Ibu. Kalau yang kurang
pas ora jajal. Mantap le. Mantap. Oke. Okay. Reski bisa diangkat. Sini sudah ada cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, tomat sama bawang bombay. Ini bumbu untuk membuat kringsingan daging sapi. Masukkan langsung gongsong. Oke. Daging sapi. Wow, ini agak lama gongsonya pemirsa. Karena biar matang ya dagingnya sapi ini pemirsa. Wah. Keringsingan daging sapi Lombok Ijo. Wih. Langsung memutih ini anu baik. Matang deh. Gampang banget pengetahuan ya, empuk ini sepertinya sapinya masih muda. Ini nanti dikasih kecap ibu ya. Kecap manis. Rendang empuk. Barang. Tambahkan garam. Ya cukupnya. Ya cukupnya. Tambahkan kaldu jamur. Ini sudah agak matang. Kita tambahkan buncis sama wortel untuk hijau-hijauan biar ada gizi di dapurnya. Iya. Untuk penghijauan ya bisa. Iya, karena apa? Alase banyak yang dipotong. Iya. Enggak tambah kecap lagi nih, Mbak Ibu. Tambahin dong. Biar merasuk. Aduh. Ya, tinggal nunggu matang buncis sama wortel. Saatnya kita makan. Hari ini makan di bawah pohon nangka seperti biasanya. Nah, ada Mbah Kung juga. Nah, ini loh. Krengsengan. Iki mengkrengsengan daging sapi. Krengsengan daging sapi. Wah, ini buat Mbah Kung. Buat Mbah Kung ini. Lek sopnya prioritasnya Pak? Sop. Gubis kok. Gubis. Tuyan. Gubis. Gubis. Gubis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iki wak sapi bumbu sapi. Nah, ini biar banyak ada gizi-gizi. Nah, ini kuahnya sayur sop siang-siang seperti ini. Mantap sekali. Mantap sekali. Awe Pak we. Kerupuknya. Wis mantap pokoknya. Nah pemirsa, ya. Karena sudah waktunya makan, saatnya kita berdoa dulu sebelum makan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fi ma razaqtanana. Amin. Amin. Sangat sejuk ini pemirsa. Siang-siang, wah, jangane sop. Sop. Karo krengsengan. Krengsengan daging sapi. Nah, kalau pemirsa daging sapi, kekecilan ya. Empuk.
Sapinya nom. Rengsengan kayak mbane debot tentrem. Nanti mbah Bu debot tentrem. Ya, ora alun-alun, tegiri. Sekarang ganti nombok itu jenenge. Yo. Mbah sing duwe ganti apa? Iya. Mungkin sudah almarhum duwe wong wis sepuh banget kok. Saya ini pakai sayur sop aja misal. Saya engko bari njajal. Biar rasanya berbeda. Kita pakai sambal terasi. Kacau dengan sambal. Sapi. Entek. Coba ya, ngaruh kering sengan. Ini kok jika nang? Harus pupuk dong. Iya. Lo bak aneh pak segonnya diisi. Kalau Kedirian ngarani bagian utara kono kering singan. Kalau daerah sini yo anu oseng kering singan kambing. Ning Kediri ngurah kering singan anu emprit ada dulu. Bu sekarang. Kalau di anu lare gedung klothok krengsengan codot. Lawa. Lawa. Nah, gua kayak di pom. Anu enggak kecil. Apa? Apa? Ulin. Mau makan sarapan kan kok kayak kabehnya ya. Mau ngapain, Pak? Enggak kayak di anu. Jadi kok. Terus salah geng makan pitikmu. Anu. Jangan ya. Oke. Okay. Nah, omnya. Nah, baik tapi. Padahal tadi enggak direbus loh ya, Bu. Enggak termasuk empuk. Empuk nek simang enggak dikasih banyak blas. Enggak dikasih nanas juga. Mungkin mereka buat ngirisi kecil-kecil. Memang ya aku buat samplok, samplok. Alhamdulillah. Gampang banget nih pakai gitu. Pokoknya makan apapun. Kalau pakai gitu ya, cepet banget. Cepetnya kok kecepluan daun. Ayo enggak yang pusatnya. Bapak ya? Enggak yang pusat apa? Pusat enggak lah mengekel kok. Uwai sapi rana sama ya? Wes. Kena awet lah. Kena awet. Kenyang pemirsa. Sangat kenyang. Karo ngeses nyantai di sini begini. Wes, mulai Mbak Ibu. Oke. Karena sudah cukup pemirsa. Yeah. Makan siang kita hari ini dan menu kita hari ini adalah krengsengan daging sapi Lombok Ijo ala Mbak Ibu dan sop mantap desa ala Mbak Ibu. Oke. Cukup sekian saja video kali ini pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.